Pasca jebolnya Jalan Nasional Gatot Subroto Barat akibat hujan deras yang mengguyur Denpasar dua hari lalu, Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Jawa Timur Bali Kementerian PUPR kini tengah melakukan perbaikan. Perbaikan tersebut diperkirakan akan memakan waktu selama dua minggu. Proses perbaikan sudah dimulai sejak 19 Oktober lalu, PPK 3.1 Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Jawa Timur Bali Kementerian PUPR Isak Rahim mengatakan proses perbaikan ini diprediksi akan memakan waktu kurang lebih dua minggu mengingat kondisi jalan yang jebol cukup parah. Setelah dilakukan proses pembongkaran dan penggalian didapati saluran air yang rusak tersebut di bawah kedalaman 8 meter. Proses perbaikan tersebut memakan waktu yang cukup lama karena harus mengamankan dinding-dinding jalan agar tidak terjadi longsor. Selain itu, untuk mengganti saluran yang rusak akan dipasang box culvert berukuran 2x2 meter. Sementara itu, untuk mengantisipasi kondisi cuaca yang buruk, dinding-dinding yang telah digali ditutup dengan terpal, pemasangan sandbag, dan pemasangan seat file baja untuk penanganan sementara dan mengantisipasi terjadinya longsor saat hujan. Mungkin agak terlambat dalam penanganan karena kita harus mengamankan dinding-dinding eh, lereng tanah dulu ya, untuk eh, tidak semakin longsor. Jadi saat itu saat ini kami laksanakan itu dan untuk penggantian saluran yang rusak kami sudah siapkan uh, box calfer ukuran dua kali dua sekarang sudah ada di lapangan tetapi uh, kami belum bisa memasang kami uh, amankan dulu dinding-dinding uh, tanah yang kami gali setelah itu kami laksanakan perkiraan kami sekitar dua minggu kami usahakan bisa uh, terpasang semua. Rusaknya Jalan Nasional Gatot Subroto Barat ini disebabkan karena tingginya debit air yang masuk dalam saluran tersebut, sehingga menyebabkan runtuhnya pondasi yang berada di bawah aspal. Prisma Madeadi melaporkan.